nak Malaysia maju, kan patut bermula dengan kita. Tapi ramai lagi macam Meng. Tak dapat pergi sekolah. Tak dapat nak belajar untuk memajukan diri dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian ya. Jadi ada iklan Hari Kemerdekaan ya atau Hari Kebangsaan Malaysia 2022. So di sini dari Taylor University, judulnya adalah Show and Tell. Oke, saya nggak paham ini guys. Jadi karena bahasa Inggris show itu kayaknya menunjukkan ya atau apa gitu. Sedangkan tell itu menyampaikan. Saya tak paham juga ya karena mungkin kurang wawasan tentang bahasa Inggris seperti itu guys. So, jom kita tengok videonya guys. Seperti biasa jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya kepada Taylor University. Langsung saja kita tengok, let's go. Okay, kelas, tajuk lukisan hari ini ialah jika kamu seorang pencipta, apa yang kamu akan cipta untuk majukan Malaysia? Wow, bagus sih. Okay, nyontek. Dan ini diam aja guys. Sekarang ni kita ada Twin Tower kan? Nanti saya dah punya Tree Tower, iaitu menara keempat tiga. Dia akan jadi bangunan tertinggi di dunia dan mengharumkan nama Malaysia. Wow. Terima kasih Nabila. Sama-sama. Marcus. Kita ada Myvi, King of the Road. Tapi saya mahu cipta King of the Sky, Myvi terbang. Wow. Saya akan punya shopping mall yang paling apa ni? Dari Penang ke Sabah. Okey. Aziz. Dia buat apa guys? Saya mahu cipta robot ini yang boleh masak, cuci dan jaga anak. Cikgu tanya macam mana mahu majukan Malaysia, bukan macam mana jadi kakak lah. Haziq, boleh kongsi dengan kami kenapa nak bina robot ni? Korang ada perasan tak? Min sudah lama tak datang ke kelas. Oh. Dia tak dapat datang. Tiap-tiap hari dia kena duduk kat rumah jaga adik-adik. Boy. Sebab mak dia kena pergi kerja lepas ayah dia meninggal. Mami si tak kenal lah. Si tak tahu apa dia memang ya, Tuma. Kalau nak Malaysia maju, kan patut bermula dengan kita. Tapi ramai lagi macam Meng. Tak dapat pergi sekolah. Tak dapat nak belajar untuk memajukan diri dan negara kita. Tuh dia guna bahasa Cina ya guys ya.
I'm crying. Sangat menyentuh, guys. So mungkin banyak orang yang berpikir bahwasannya untuk memajukan sebuah negara itu dengan pembangunan, dengan teknologi. Tapi kadang kita lupa bahwasannya pendidikan itu sangatlah penting dalam membina dan juga membangun sebuah negara. Karena dengan SDM yang kuat, SDM yang mumpuni, maka negara itu pasti akan lebih maju. Percuma istilahnya ada teknologi, percuma ada istilahnya pembangunan dan lain sebagainya, tapi tidak ada SDM di dalamnya, maka di situ hanyalah sia-sia. Kita akan mengambil juga dari luar seperti itu. Sehingga banyak daripada kita tidak mendapatkan pekerjaan itu sendiri. So ini pesannya sangat dalam sekali dan sangat bagus sekali, guys. Allahu Akbar. Asli saya nangis, guys. Nangis, ya Allah. Oke, saya mengucapkan selamat Hari Kebangsaan Malaysia dan Hari Malaysia 2022. Semoga menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, diberikan keamanan, kedamaian dan juga keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rakyat-rakyatnya diberikan kebahagiaan fid din wa dunyal akhirah. Dan kita berdoa juga untuk perdamaian antara dua negara yang mana netizennya ya enggak damai-damai ya kan. Allahu Akbar. Semoga Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura dan negara-negara lain ya, semoga diberikan juga istilahnya keamanan, kedamaian sehingga kita hidup rukun dan menjadi negara yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Sedikit saja dan istilahnya sebentar saja kita lihat video ini, tapi sudah membuat kita sadar betapa pentingnya pendidikan. Dan ini harus dilihat ya, daripada kita semua, daripada orang tua juga melihat anak-anaknya, potensi daripada anak-anaknya, sehingga pendidikan dia juga istilahnya terjaga, pendidikan dia juga istilahnya kita cukupi seperti itu. Jangan sampai istilahnya kita punya anak tapi pendidikannya tidak pernah kita didik seperti itu, kita tidak pernah memantau, sehingga nantinya anak itu terbengkalai dalam hal pendidikannya. So, pendidikan itu sangat penting, tapi yang lebih penting daripada pendidikan adalah perilaku yang baik ataupun akhlakul karimah. Terima kasih sudah tengok video ini, guys, sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.